Hey, what's up guys? Ini bukan pick review kan? Ni kembali ke episod Khairul Amin tolong promote kedai makan secara percuma. Hari ini aku nak tolong promote kedai makan Abang Sudin dekat Kota Baru, Kelantan. So kalau korang datang Kelantan, boleh waste nasi belauk malam Sudin Kubis. Kat sini memang dia jual nasi belauk waktu malam. So korang boleh cari, ada daging goreng kunyit, ada gulai daging, gulai ayam. Lepas tu lauk Kelantan pun ada, macam gulai ikan, gulai kerutuk ayam, macam-macam lagi lah. Boleh makan panas-panas macam ni. Okay? Yang famous kat sini dia punya ikan bekok. Bukan maksud ikan tu bengkak tau, tapi ikan tu dia dah perap dengan garam. Lepas tu dia goreng crispy macam ni. Yang ni memang kalau pergi Kelantan, memang ikan bekok ni satu benda yang sangat famous lah sekarang ni. Memang kena laju, kalau tak dia sold out. Lepas tu ada ikan tilapia goreng, ada ikan keli, ikan patin pun ada juga. Lepas tu korang boleh pilih nak nasi lebih ke nasi banyak. Lepas tu korang boleh pilih lauk yang mana korang nak, nanti dia akan kira kat tepi lah. Sambal Sudin tu wajib makan, yang tu aku suka, favourite. So seating ada dekat dalam, dekat luar pun ada juga. And then sate pun ada jual juga. Ini abang dia ke adik dia, aku tak sure. Tapi sebelum promo ni aku dah beritahu, siap-siap dekat Abang Sudin, make sure diorang prepare staff lebih dekat kedai. Lepas tu kalau boleh ada rela control crowd. And then yang third, sediakan lauk yang lebih. So dia dah beli lebih daripada 100 kilo ikan bekok untuk esok saja ni. So kalau korang nak datang, boleh datang. Dia buka setiap hari Jumaat je dia tutup. Dia beroperasi daripada pukul 4:30 petang sampailah sold out tengah malam tu. Okay, so boleh waste nasi belauk malam Sudin Kubis. Lokasi dia dekat depan Hotel Grand Rinai, Kota